Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi sama Cantika. Oke, di video kali ini aku mau buat DIY tas kagami slime. Banyak banget yang request tentang kagami slime, makanya hari ini aku bikin. So, kalau kalian mau tau gimana caranya, tonton terus. Bahan-bahan yang harus kita siapin yang pertama adalah lem fox. Shampoo aku pakai dari Kanson. Perlon atau deterjen kalian bisa pakai apa aja, terus slime activator. Sabun cair, air, bedak, dan foaming. Nah, untuk pewarnaan kita harus siapin warna hijau dan biru. Oke, langsung ke tahapnya. Yang pertama kita masukin lem fox itu sekitar 5 sendok makan atau sekitar 1 cup kali ya, 1 cup besar gitu sih, nggak besar banget. Kita masukin. Nah, biasanya kan aku kalau buat slime itu pakai air dulu nih. Nah, kali ini aku enggak karena biar hasilnya tuh lebih memuaskan. Nah, jadi di sini aku kasih bedak dulu. Aku pakai sekitar 1 kali tabur tapi rada banyak gitu kan. Aku aduk lagi sampai dia rata dulu. Terus kita kasih foaming sekitar 3 kali semprot aja. Aduk sampai foamnya itu hilang. Nah, sampai kayak gini. Terus selanjutnya kita masukin deterjen, aku pakai 10 ml. Aduk sampai rata. Setelah itu kita kasih shampoo-nya, aku pakai dikit aja jadi nggak usah ditakar sih. Aduk lagi. Terus kita kasih air sekitar 15 ml. Aduk lagi sampai rata. Nah, terus tambahin lagi nanti 15 ml dulu karena kalau misalnya sekalian 30 ml, nanti tuh hasilnya bakal pecah-pecah gitu. Aduk. Terus kita kasih pewarna, warna birunya 2 tetes dan hijaunya juga 2 tetes. Aduh. Nah, warnanya cantik banget, jadi itu tuh kayak toska-toska pastel gitu deh. Terus selanjutnya tinggal kita kasih slime activator sekitar 15 ml. Di sini aku pakai slime activator yang dari GOM ya. Kalau pakai aku tuh kalau bikin slime activator nggak pernah dari borax karena itu hasil slime-nya kalau menurutku itu bakalan kayak pecah-pecah gitu sih. Tapi di sini aku pakai GOM aja dulu. Oke. So ya, yeah, ini dia hasilnya. Hasilnya itu benar-benar holdable, stretchy, dan menurutku ini enak banget sih untuk dimainin, benar-benar kayak gummy gitu sih. Nah, mungkin kalian kan kalau gummy kepikiran tuh kayak gummy yang transparan gitu kan, enggak. Jadi aku di sini buat gummy yang lebih warnanya tuh lebih soft dan dia tuh nyata gitu loh warnanya. Oke, segini dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Hope you like it. See you on the next videos. Bye.